بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Kasih ilahi kepadamu, oh.
Pemberian ubat kepada kanak-kanak merupakan perkara yang mencabar bagi setiap ibu bapa. Proses ini memerlukan kesabaran serta teknik pemberian ubat yang betul. Pemberian ubat kepada kanak-kanak adalah berbeza dengan orang dewasa. Perkara ini memerlukan lebih ketelitian, terutamanya dalam pengiraan dos. Jumlah sukatan ubat yang perlu diberi kepada kanak-kanak adalah bergantung kepada dos ubat dan berat badan kanak-kanak. Ikut arahan pengambilan ubat yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi. Pastikan sukatan ubat yang diberi kepada kanak-kanak adalah tepat. Pemilihan teknik pemberian ubat cecair kepada kanak-kanak adalah bergantung kepada umur kanak-kanak dan keupayaannya untuk menelan ubat. Gunakan peralatan sesuai seperti picah gari, cawan bersukat, sudu bersenggat atau penitis bersenggat untuk memberi ubat cecair kepada kanak-kanak. Jangan gunakan sudu makan atau sudu teh ketika memberi ubat kepada kanak-kanak. Saiz dan sukatan sudu adalah berbeza dan tidak dapat memberikan dos yang tepat kepada kanak-kanak. Lazimnya, kanak-kanak yang masih kecil akan diberikan ubat dalam bentuk dos cecair seperti ubat siram. Ibu bapa atau penjaga perlu membaca dan memahami label ubat sebelum memberi ubat kepada kanak-kanak untuk memastikan 5 betul atau 5B. Pertama, nama kanak-kanak yang betul. Kedua, nama ubat yang betul. Ketiga, dos ubat yang betul. Keempat, cara pengambilan yang betul. Kelima, masa pengambilan yang betul. Sebelum memberi ubat, pastikan kanak-kanak berada dalam posisi menegak atau sedang duduk. Halakan picah gari ke arah dalam pipi untuk memudahkan pemberian ubat. Selain dalam bentuk dos cecair, ubat untuk kanak-kanak juga terdapat dalam pelbagai bentuk dos lain. Contohnya, tablet, ubat titis, ubat sedut, inhaler, supositori dan ubat serbuk yang perlu dilarutkan. Pastikan ubat tersebut diberi kepada kanak-kanak menggunakan teknik yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Selepas ubat diberikan kepada kanak-kanak, ibu bapa atau penjaga perlu menyimpan ubat mengikut arahan penyimpanan yang betul. Ubat perlu disimpan di tempat yang selamat dan tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Kesilapan dalam pemberian ubat-ubatan kepada kanak-kanak boleh menyebabkan kemudaratan. Oleh sebab itu, ibu bapa atau penjaga perlu memberi lebih perhatian ketika pemberian ubat-ubatan untuk memastikan keselamatan kanak-kanak. Ingat ya, beri ubat kepada kanak-kanak dengan menggunakan peralatan yang betul agar sukatan ubat adalah tepat. Pastikan ubat diberikan kepada kanak-kanak mengikut arahan yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi. Amalkan 5B, iaitu pengguna yang betul, ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan ubat yang betul dan masa pengambilan ubat yang betul. Sentiasa simpan ubat jauh daripada kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
لخبير. Thank you.
Tahukah Anda, selepas makanan dimakan, makanan tersebut akan dicerna dan ditukarkan kepada glukosa. Glukosa akan dibawa melalui salur darah ke organ-organ badan seperti hati, otak dan paru-paru. Kemudian, glukosa diserap ke dalam sel-sel pada organ dan digunakan untuk membekalkan tenaga kepada sel yang berfungsi sepenuhnya. Insulin adalah hormon di dalam badan yang berfungsi bagi membantu penyerapan glukosa dari darah ke dalam sel. Insulin dihasilkan oleh organ yang dipanggil pankreas. Secara analoginya, bayangkan pankreas ini ialah kilang yang menghasilkan sejenis kunci, iaitu insulin. Insulin dibawa ke sel badan melalui salur darah. Manakala, sel badan adalah sel yang berkunci dan hanya boleh dibuka dengan insulin. Hanya sel yang dibuka boleh menerima glukosa. Tanpa kunci ini, sel tidak dapat dibuka dan menyebabkan glukosa tidak dapat diserap oleh sel. Oleh itu, glukosa yang tidak diserap akan terus berada dalam darah dan menyebabkan paras glukosa dalam darah meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu bagai tiada pengganti. Senyum tawamu juga katamu menghiburkan kami. Memori indah tidak
ketika bersama terus bersemadi. Kau sahabatku, kau teman sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu. Di saat kau masih diperlukan, Tuhan lebih menyayangi dirimu. Aku pasrah pada kehendak yang Esa. Ya mesti diteruskan. Sedih rasa hati ini menenangkan di kau. Masih terasa kau bersama kami. Moga amanlah dan bahagia kami. Kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan, sedih rasanya hati ini bila mengenangkan. Kau sahabatku, kau teman sejati. Muram saja hari ini. Mia demam. Ibu suruh Mia makan ubat tapi Mia tak nak. Kenapa Mia tak nak makan ubat? Mia tak suka. Kenapa kalau sakit kita kena makan ubat? Kalau Mia nak pergi sekolah dan jumpa kawan-kawan, Mia perlulah ambil ubat supaya cepat sembuh. Mia tahu tak? Ubat adalah bahan untuk mencegah, mengawal atau merawat penyakit. Ha, cerita tentang ubat ni kan, ada macam-macam jenis ubat. Contohnya ubat biji, seperti tablet atau kapsul, ubat cecair, ubat titis mata atau telinga, ubat sapu, ubat sedut atau inhaler dan supositori. Okey, kalau macam tu, Mia nak ambil ubat sekarang lah. Eh Mia, tunggu dulu. Kanak-kanak tak boleh ambil ubat sendiri tau. Kalau nak ambil ubat, Mia hanya boleh ambil ubat apabila diberikan oleh ibu bapa atau penjaga. Sebelum beri ubat, ibu Mia akan baca label ubat untuk pastikan ubat itu kepunyaan Mia dan diberikan untuk penyakit yang Mia hidapi. Ibu Mia juga akan pastikan sukatan dos Mia adalah tepat dan diberi pada masa yang sepatutnya mengikut arahan doktor atau ahli farmasi. Betul tu. Lepas ambil ubat, ibu terus simpan ubat di kabinet atas supaya Mia tak boleh capai. Tepat sekali. Ubat perlu disimpan di tempat yang selamat dan tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Mia perlu ingat ya, ubat bukannya gula-gula dan tidak boleh diambil sesuka hati tau.
Lagi satu, jika mengalami apa-apa kesan alahan selepas mengambil ubat, contohnya seperti bengkak pada muka atau bibir, ruam atau gatal dan susah bernafas, beritahu pada ibu atau ayah supaya boleh jumpa doktor dengan segera. Baik, sekarang Mia dah faham. Ubat ada banyak jenis. Jadi, sangat penting untuk baca label ubat supaya tak salah ambil ubat. Kanak-kanak hanya boleh ambil ubat yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaga sahaja. Tak boleh ambil ubat sendiri. Dan lepas ambil ubat, ubat perlu disimpan di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Keluar
bersama keluarga, namun kita masih meniti titian ragu berhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupa tangga? Ayunglah tidak semudah diredai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah titihan dan luahan hatiku yang dahaga dengan antibiotik. Apa tu? Bakteria ialah satu mikroorganisma kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Sesetengah bakteria tidak menyebabkan kemudaratan kepada manusia. Tetapi, ada juga sesetengah bakteria boleh menyebabkan jangkitan pada badan. Contohnya, jangkitan pada mata, telinga atau paru-paru. Antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria pada manusia atau haiwan. Walau bagaimanapun, penggunaan antibiotik yang tidak rasional secara kerap boleh menyebabkan kerintangan antibiotik. Contohnya, tidak mengambil antibiotik seperti yang diarahkan oleh doktor, terutamanya apabila berasa sudah sihat. Kerintangan antibiotik ialah keadaan apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh atau merencat pertumbuhan bakteria. Secara analoginya, bayangkan badan kita adalah sebuah kampung yang diserang oleh sekumpulan makhluk asing, iaitu bakteria. Apabila serangan berlaku, orang kampung, iaitu sel pertahanan badan, akan mempertahankan kampung daripada dimusnahkan oleh makhluk asing. Askar kemudiannya datang melawan makhluk asing. Askar inilah antibiotik yang diambil. Askar datang membantu untuk melawan makhluk asing. Tetapi, kerana kekurangan askar, ada makhluk asing yang masih hidup. Pengambilan antibiotik yang tidak lengkap menyebabkan bilangan askar berkurangan. Makhluk asing yang tidak terbunuh mencari jalan untuk melawan balik. Makhluk asing mengubah bentuk dirinya dan menjadi kebal kepada serangan askar. Makhluk asing yang kebal terus membiak dan mengambil alih kampung tersebut. Begitulah cara kerintangan antibiotik boleh berlaku, iaitu apabila bakteria berubah dan antibiotik tidak lagi berkesan untuk membunuh atau merencat pertumbuhan bakteria. Ini menyebabkan pilihan antibiotik yang digunakan menjadi terhad. Bakteria yang kebal terus membiak dan menyebabkan jangkitan tersebut tidak dapat dirawat dengan berkesan dan mungkin boleh membawa maut. Oleh itu, ambillah antibiotik mengikut dos dan kekerapan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofatanur binti Subhi, Pegawai Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya ingin berkongsi dengan anda tentang modul Kenali Ubat Anda. Dalam sesi ini, saya ingin berkongsi tentang hak sebagai pengguna ubat, apakah itu ubat serta apakah itu penggunaan ubat secara berkualiti. Antara hak-hak sebagai pengguna ubat adalah menerima rawatan kesihatan yang baik, menerima ubat yang berkualiti selamat dan berkesan, mendapat maklumat lengkap berhubung ubat yang digunakan, membuat pilihan ke atas ubat dan produk kesihatan, menyuara pendapat dan masalah mengikut saluran yang betul, mendapat pendidikan kepenggunaan melalui penyebaran informasi dan yang terakhir mendapat alam sekitar yang sihat melalui pelupusan ubat yang selamat. Apakah yang dimasukkan dengan ubat? Ubat adalah bahan yang digunakan untuk mencegah, mengawal atau merawat penyakit. Contoh ubat yang digunakan untuk mencegah penyakit ialah vaksin untuk penyakit polio dan pneumococcal. Contoh ubat yang mengawal penyakit pula ialah ubat untuk rawatan diabetes dan rawatan hipertensi. Contoh merawat penyakit pula ialah ubat tahan sakit untuk sakit kepala dan antibiotik untuk jangkitan bakteria. Ubat terbahagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama ubat am dan yang kedua ubat terkawal. Ubat am atau nama lainnya over the counter OTC boleh dibeli tanpa preskripsi di kedai farmasi atau kedai biasa, contohnya ubat demam. Ubat terkawal pula dibahagikan kepada dua, ubat terkawal dengan preskripsi dan ubat terkawal tanpa preskripsi. Ubat terkawal dengan preskripsi ialah ubat yang hanya boleh dibekalkan kepada pesakit melalui doktor atau ahli farmasi dengan preskripsi. Contohnya, ubat bagi merawat penyakit hipertensi dan diabetes. Manakala ubat terkawal tanpa preskripsi pula ialah ubat yang boleh diperoleh melalui ahli farmasi. Contohnya, ubat krim dan ubat sesema. Tahukah anda nama ubat anda? Ubat mempunyai dua jenis nama, iaitu yang pertama nama generik, yang kedua ialah nama jenama. Nama generik merupakan bahan aktif dalam ubat. Nama generik tidak berubah, contohnya paracetamol. Nama jenama pula merupakan nama yang diberikan oleh syarikat pengeluar. Terdapat pelbagai nama jenama bagi satu nama generik ubat. Penggunaan ubat secara berkualiti menekankan konsep 5B bagi memastikan pengguna mengambil ubat yang betul. Yang pertama, pengguna yang betul. Pastikan ubat yang diambil adalah untuk pengguna yang betul. Rujuk nama pesakit pada sampul ubat sebelum mengambil ubat. Yang kedua, ubat yang betul. Semak nama ubat pada sampul ubat. Pastikan ubat yang diambil adalah untuk masalah kesihatan yang dialami. Contohnya, jika anda menghidap penyakit darah tinggi, anda perlu makan ubat untuk rawatan penyakit darah tinggi. Yang ketiga, dos yang betul. Semak dos ubat yang perlu diambil pada sampul ubat. Ambil ubat mengikut jumlah dan kekerapan yang diarahkan. Contoh, jika doktor mengarahkan untuk ambil 2 biji, anda perlu ambil 2 biji. Jangan kurangkan atau tambahkan dos tanpa arahan daripada doktor. Yang keempat, cara pengambilan ubat yang betul. Baca dan patuhi arahan cara pengambilan ubat. Contoh, ubat tablet yang perlu ditelan. Jangan kunyah atau hancurkan sekiranya tidak diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Anda juga perlu ambil perhatian kepada arahan khas sekiranya ada. Contohnya, ubat ini mengakibatkan mengantuk. Terdapat juga ubat yang memerlukan teknik khas atau cara pengambilan yang khusus seperti inhaler atau insulin. Cara pengambilan ubat yang betul adalah penting bagi memastikan keberkesanan rawatan yang diterima. Yang kelima, masa pengambilan ubat yang betul. Ambil ubat mengikut sela masa yang ditetapkan. Berikut dipaparkan cadangan waktu pengambilan ubat. Dos satu kali sehari perlu diambil setiap 24 jam. Dos dua kali sehari perlu diambil setiap 12 jam. Dos tiga kali sehari perlu diambil setiap 8 jam. Dan dos empat kali sehari perlu diambil setiap 6 jam. Anda boleh menyusun jadual pengambilan ubat anda mengikut jadual harian anda. Jika perlu, dapatkan nasihat lanjut doktor dan ahli farmasi. Selain itu, terdapat ubat yang perlu diambil pada waktu tertentu, contohnya ubat anti-kolesterol yang perlu diambil pada waktu malam seperti diarahkan kerana penghasilan kolesterol adalah tinggi pada waktu tersebut. Untuk makluman, kerajaan memperuntukkan sejumlah perbelanjaan yang besar demi kesihatan rakyat. Makan ubat seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Hargai ubat anda. Jangan niagakan ubat anda.
Kesan sampingan adalah kesan yang tidak diingini selepas mengambil sesuatu ubat pada dos yang betul. Contohnya pening, muntah, mengantuk dan lain-lain. Kesan sampingan yang dialami bergantung kepada kesesuaian individu terhadap ubat tersebut. Bukan semua kesan sampingan adalah tidak baik. Maklumkan kepada doktor dengan kadar segera sekiranya pesakit mengalami kesan sampingan yang serius, dan pesakit digalakkan untuk melaporkan kesan sampingan yang dialami kepada bahagian Regulatory Pharmacy Negara melalui Consumer Side Effects Reporting Form (CONSERF) yang boleh didapati melalui laman web bahagian Regulatory Pharmacy Negara. Alahan ubat pula merupakan kesan yang tidak diingini berpunca daripada kesan hypersensitivity terhadap ubat yang diambil. Antara tanda-tanda alahan ringan ialah ruam dan gatal-gatal pada kulit, gatal atau bengkak pada mata, bengkak pada lidah, bibir atau muka. Manakala tanda alahan yang serius ialah sukar bernafas. Reaksi alahan tidak berlaku kepada semua orang. Maklumkan kepada doktor dan ahli farmasi dengan kadar segera sekiranya pesakit mengalami alahan yang serius. Kad alahan ubat akan diberikan kepada pesakit yang mengalami alahan setelah disahkan oleh doktor di fasiliti kesihatan kerajaan. Pastikan sentiasa membawa kad alahan ubat sekiranya ada setiap kali mendapatkan rawatan kesihatan atau bekalan ubat anda. Ingat, amalkan konsep 5B ya. Diharapkan informasi yang diberikan tentang cara pengambilan ubat yang betul ini dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya sepanjang sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين.
Kesakitan ialah ketidakselesaan fizikal yang diakibatkan oleh penyakit atau kecederaan. Ia adalah satu keadaan yang tidak menyenangkan dan boleh mengganggu aktiviti harian. Kesakitan adalah satu tanda atau gejala yang dialami. Ia juga merupakan satu amaran untuk memaklumkan terdapat sesuatu yang tidak normal berlaku pada tubuh badan. Contohnya, apabila kita tersentuh cerit yang panas, rasa sakit yang bertindak sebagai amaran untuk menarik balik tangan supaya tidak melecur. Maka, rasa sakit adalah tanda yang penting dalam kehidupan seharian kita. Pesakit perlu mendapatkan rawatan sekiranya mengalami kesakitan yang berpanjangan agar pemeriksaan lanjut dapat dijalankan oleh doktor yang merawat. Pengambilan ubat tahan sakit yang tidak terkawal dan berpanjangan tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak diingini. Terdapat sesetengah ubat tahan sakit yang boleh didapati di kedai farmasi tanpa memerlukan preskripsi setelah mendapat nasihat daripada ahli farmasi. Ia biasanya digunakan untuk merawat sakit ringan dan sederhana. Antara contoh ubat tahan sakit adalah paracetamol, mefenamic acid dan ibuprofen. Terdapat juga ubat tahan sakit yang memerlukan preskripsi doktor. Ia digunakan untuk rawatan sakit kronik. Contoh ubat tahan sakit jenis ini adalah tramadol. Jadi, tahukah anda bilakah masa pengambilan ubat yang betul? Ubat tahan sakit perlu diambil mengikut masa yang betul. Marilah kita fahami masa pengambilan ubat yang betul. Sekiranya ubat perlu diambil satu kali sehari, ini bererti ubat perlu diambil setiap 24 jam pada waktu yang sama setiap hari. Sekiranya ubat perlu diambil dua kali sehari, ini bermakna ubat tersebut perlu diambil setiap 12 jam, contoh pada 8 pagi dan 8 malam. Manakala bagi arahan pengambilan ubat 3 kali sehari, pesakit dicadangkan untuk mengambil ubat setiap 8 jam, contoh pada jam 6 pagi, 2 petang dan seterusnya jam 10 malam. Sekiranya arahan pada label ubat tahan sakit menunjukkan apabila perlu, ubat hanya perlu diambil ketika mengalami kesakitan atau apabila perlu sahaja. Jangan ambil ubat melebihi dos dan kekerapan yang ditetapkan oleh doktor. Ini kerana setiap ubat mempunyai dos maksimum pengambilan untuk sehari. Ambil tahu dos maksimum dan kekerapan ubat tahan sakit yang diambil daripada doktor dan ahli farmasi anda. Bilakah waktu yang betul untuk mengambil ubat tahan sakit? Ubat tahan sakit boleh diambil sebaik sahaja selepas makan untuk mengurangkan ketidakselesaan pada perut. Ambil ubat dengan air kosong. Berapa lama tempoh pengambilan ubat tahan sakit? Bagi sakit akut, contoh sakit gigi, luka, melecur, jatuh, terseliuk, kebiasaannya ubat tahan sakit hanya diberikan untuk tempoh yang singkat. Bagi sakit kronik, contoh sakit berpunca daripada kanser, sakit sendi, sakit saraf, doktor akan memberikan dos ubat yang sesuai bergantung kepada tahap kesakitan. Kebiasaannya, ubat tahan sakit diberikan untuk tempoh lebih lama. Apakah kesan sampingan pengambilan ubat tahan sakit? Sekiranya anda mengambil ubat tahan sakit dalam tempoh yang lama dan tidak mengikut arahan doktor atau ahli farmasi, anda mungkin mengalami iritasi pada perut, tidak selesa, kembung dan ulsa, kerosakan pada buah pinggang. Rasa loya, muntah, cirit-birit, pening dan kerosakan hati. Oleh itu, ambil ubat tahan sakit mengikut dos dan tempoh yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Sebagai langkah berjaga-jaga, maklumkan kepada doktor sebelum mengambil ubat tahan sakit sekiranya anda sedang menyusukan anak, hamil atau merancang untuk hamil, pernah menghidap ulsa perut, mempunyai alahan terhadap ubat tahan sakit, sedang mengambil ubat cair darah, menghidapi penyakit buah pinggang, hati atau jantung. Jom, saya kongsikan panduan mengurangkan kesan sampingan ubat tahan sakit. Pertama, ambil ubat tahan sakit pada dos dan masa yang betul. Ambil ubat tahan sakit selepas makan untuk mengurangkan ketidakselesaan pada perut. Ambil ubat tahan sakit mengikut tempoh yang diarahkan oleh doktor. Elakkan mengambil ubat tahan sakit secara berterusan tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi. Dalam keadaan tertentu,
pesakit digalakkan untuk menggunakan ubat tahan sakit dalam bentuk ubat sapu bagi mengurangkan kesan sampingan berbanding ubat tahan sakit yang perlu dimakan. Sesetengah ubat tahan sakit boleh menyebabkan interaksi atau bertindak balas dengan ubat-ubatan lain yang diambil. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat tahan sakit bersama-sama ubat-ubatan lain. Ubat tahan sakit sebenarnya adalah selamat digunakan dengan syarat diambil mengikut arahan dan dos yang diberikan oleh doktor atau ahli farmasi. Jadilah pengguna yang bijak, berhati-hati apabila menggunakan ubat tahan sakit. Dapatkan nasihat doktor dan ahli farmasi sebelum mengambil ubat-ubatan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.